Polisi membekuk dua kurir narkoba saat mengirim paket sabu-sabu ke pemesan di Desa Kuasen, Jepara, Jawa Tengah. Barang bukti lebih dari setengah kilogram sabu-sabu senilai 350 juta rupiah disita petugas. Dua kurir narkoba jenis sabu-sabu berinisial AHB 49 tahun dan MAA 45 tahun tak berkutik saat dibekuk Satuan Reserse Narkoba Polres Jepara, Jawa Tengah. Keduanya dibekuk saat hendak mengirim sabu-sabu ke pemesan berinisial F, warga Desa Kuasen, Jepara. Namun F berhasil kabur dalam penangkapan itu. Saat dilakukan penggeledahan, petugas temukan 511,28 gram sabu-sabu dalam paketan senilai 350 juta rupiah. Kedua pelaku diketahui mantan narapidana di Lapas Nusa Kambangan atas kasus serupa. Sebagai kurir sabu-sabu, dirinya mendapat upah 25 juta rupiah oleh seorang berinisial PC di Jakarta. MAA 45 tahun, warga Pasuruan. Untuk barang bukti yang berhasil kita amankan yaitu ada 5 paket sabu-sabu dengan berat rata-rata lebih dari 100 gram. Dua tersangka dijerat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara hingga hukuman mati. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto melaporkan.